Hai guys dan selamat datang. Jika anda seorang yang suka menonton movie teater di rumah ataupun sedang mencari aksesori speaker yang sedap didengar, tambah lagi sesuai untuk disambungkan pada mana-mana peranti, Samsung Soundbar Q90R terbaru ini mungkin sesuai untuk anda. Sebelum ini kami pernah mengulas tentang Samsung Soundbar yang lebih murah dan di sini agak sedikit berlainan. Contohnya, soundbar yang disertakan di sini tidak mempunyai akustik panel yang memanjang, woofer yang lebih besar, speaker sisi yang kecil turut disertakan dan tweeter yang lebih luas berbanding sebelumnya. Melihat kepada soundbarnya terlebih dahulu, ia menyertakan tweeter yang lebih lebar ataupun barisan tweeter yang banyak supaya tidak memfokuskan kepada satu tempat sahaja apabila anda menonton secara beramai-ramai. Ia juga turut mempunyai mid-range speaker yang menuju ke arah atas dan tepi yang menggunakan dinding untuk memberi pantulan serta kesan surround sound yang dinyatakan lebih efektif. Subwoofer yang disertakan lebih besar daripada variasi bawahnya, bersaiz 8 inci, dapat memberi efek dan dentuman yang kuat. Malah saiz ini amat besar untuk digunakan di dalam bilik ataupun ruang tamu yang luas. Oleh kerana ia tidak perlu disambungkan secara terus daripada soundbar, jadi ia amat mudah untuk anda meletakkannya di mana-mana. Tetapi sepatutnya ia berkedudukan bersebelahan dengan soundbar yang utama. Dua lagi speaker ini adalah bertujuan untuk memenuhi ruang yang sepatutnya agar lebih kuat berbanding hanya bergantung pada pantulan yang dilakukan oleh soundbar itu sendiri. Mungkin akan ada latency berdasarkan perhatian sendiri. Bagusnya juga ia turut menggunakan sambungan tanpa wayar, menjadikan ia mudah untuk ditempatkan di ruang tamu yang besar dan sebagainya. Soundbar ini terus boleh disambungkan pada peranti pintar seperti phone anda, komputer dan sebagainya melalui wayar, wifi ataupun bluetooth. Turut terdapat aplikasi SmartThings untuk didaftarkan bersama akaun Samsung anda bagi memudahkan pertukaran tetapan seperti sambungan wifi ke bluetooth, mode seperti standard, adaptive sound, game mode dan surround sound. Selain mengawal menggunakan aplikasi, anda juga turut diberikan alat kawalan jauh untuk menghidupkan ataupun menukar mode-mode yang ada pada sistem audio ini. Oleh kerana ia disambungkan terus kepada TV daripada decoder, port HDMI yang disediakan turut menyokong 4K pass-through. Jadi jika anda sedang menonton sesuatu daripada external sources, tiada limitasi yang akan digunakan dan port optical untuk kegunaan audio secara berasingan. Jika anda sedang mencari soundbar yang dapat memberikan kualiti bunyi yang bagus dengan sokongan Dolby Digital dan DTS:X, ada baiknya anda lihat dahulu penawaran daripada Samsung ini. Woofer yang cukup besar, bunyi yang cukup lantang dan sambungan secara tidak berwayar bersama soundbar. Samsung Soundbar Q90R ini dijual pada harga RM6,499 bersama set 2 speaker dan juga subwoofer. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.